alasan kakak mendirikan resto di tengah hutan? Silakan. Iya, baik. Sesuai dengan moto kami sendiri dari Papua Jungle Chef sendiri, itu hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Nah, itu yang menjadi dasar kita untuk buat resto di tengah hutan, dan dari situ juga menjadi catatan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Papua yang berdomisili di lingkungan di mana sagu itu berada. Jadi kami mencoba konsepnya di dalam hutan sagu, karena banyak hal yang bisa kita cerita di sana. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.